Muga awak dhewe klebu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhumateng barokah awak dhewe tetep ngerti barokah iki. Nang desa mekir saiki malah dinyek. Walik-walik dunya wis nglakowo malik pakem. Pekir mantapate dhuwur malah dielek-elek dinyek. Wong sing paling fakir karo Gusti Allah, itu yo waline Allah. Wong sing paling fakir karo Allah, itu yo nabi-nabine Allah. Dene ngrasa butuh. Zaman ngrasa sampean wis iso urip, mergo sampean iso mergawe. Yo apa iya? Sampean kok cukup nek wis pinter iso duwe akeh, apa iya? Pinter iku ora nyebabno rezeki sama Gusti. Sebab uang itu kadang-kadang nganggep rezeki iku perkara sing ana. Rata-rata wong ku nganggep rezeki perkara sing ana sing digowo iku lagi rezeki. Padahal bener-bener iso uga perkara sing lunga iku ndadekno rezekimu. Ndadekno rezeki sehat. Jadi orang mesti sama dia bodoh akeh, itu rizkimu. Isau kok gue dia bodoh akeh, malah ya setangki punah, itu malah jadi sombong. Arro'ahus. Berarti bodohmu duduk rizkimu. Mergo rizkimu, orang iso dadek no, moro nunggunya pengeranmu. Malah moro nunggunya setan. Jadi nengono, rizki itu ojo maknanya perkara sing nggowo. Isau ke perkara sing lunga rezeki. Kue orang duwe bondo delalah malah iso tahajud karo Gusti Allah. Kue ganti bondo malah iso manggon ngarep nang sop pertama. Kue ganti bondo malah iso ngaji. Sampai orang di bondo hakikate rezekimu. Mergo sampean ngerasa gak sombong karo Gusti. Saya ini mau saya lebu omah. Lebu omah namanya kamarmu ada ulo kobra. Kue seneng lumo apa nongkon main wone. Rising disebut rizki berarti ulone kudu metu. Sesuatu yang keluar justru malah jadi rizki sehatmu. Jajan yang ulone sehat kono nombor kue. Bapak agak lah dunia itu pada karo kal akrab, dunia itu pada karo akrab kalau jengking. Kowe aja pisan-pisan nyegak dunia nek gak duwe jambi-jambi. Dunia kaya kalau jengking, dunia kaya ula. Kowe aja pisan-pisan nyekel ula nek ula iso dadi pawang ula. Saat dulunya orang di duit seragam, lo berarti duit arro'ahus sombong. Maknanya duitmu itu gak rizkimu. Jadi lu mau ulo malah jadi rizkini awal dewe. Tekone ulo malah jadi no melarate awal dewe. Paham ya? Uang duwe asam urat, uang duwe kolesterol, duwe rizki sate, mau pangan. Rizki tak terusah yang jenisnya ini mau pangan. Berarti ora anane sate, ora anane apa, macam-macam mau dadek no rizki sehatmu. Ya tak gak? Lah, mau lo mikir itu, kalau coba ngolah wale, kok mikir itu seben? Kalau tiga ini kalau Allah itu pikir, isau kok kaya menunggu rizkimu, sing dadi no sehat de awakmu, sing dadi no sehat de hati, sana nang, Isra'ilu 22 hari saat hati, hewannya kalau hewan itu tidak, ya terkaya, terus juga mengkorekasi nama Allah, Alfa.